Wah Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, ini pentol apa Mbak namanya? Kalau yang ini pentol udang. Oh itu pentol udang, yeah. Terus apa pentol apa lagi? Kalau yang ini mercon. Terus? Oren. Yang ini urap. Terus kalau ini? Keju. Ini? Jamur. Terus? Rumput laut. Puyuh. Lengkap banget ya jenis pentolnya ya. Iya. Koko Punji untuk hadiah giveaway sebesar 1 juta rupiah dari akun YouTube Koko Punji. Hai, aku Putri Nuralisa dari akun YouTube Putri YT. Terima kasih buat Koko Punji, aku sudah menangin uang senilai 1 juta rupiah dari channel YouTube Koko Punji. Terima kasih Koko Punji, semoga kalian juga beruntung. Nah teman-teman, balik lagi nih di channel keindahan Koko Buncit. Hari ini nih kita episode-nya acara apa Dan? Mentol. Mentol. Mentol ala KKI ya. Gue pengen pentol, 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 pentol. Jadi ini tuh mentol, dan spesialnya tuh pentolnya tuh banyak jenis varian, halal pastinya, dan ada yang varian itu mercon sama udang. Sumpah? Aneh kan? Aneh tapi nyata. Harganya kalau nggak salah sekitaran 1000 apa 2000 ya? Murah kok, murah pol kok. Tapi pedesnya itu nendang gitu kalau pedes. Iya. Dan ini kalau kalian kepo kayak gimana, langsung aja nih kita yuk sama-sama let's go ke tempatnya. Nah teman-teman, ini sekarang kita udah sama ibunya nih. Siang Bu. Siang. Ini namanya Bu siapa? Hidayah. Bu Hidayah. Iya. Bu Hidayah kok mirip sinetron di Indosiar, Bu. Maaf ya, Bu. Bercanda. Oh, famous jadinya ya. Dan di sini tuh jualannya pentolnya cukup banyak ya. Iya, macam-macam variannya. Kalau yang paling famous pentolnya di sini tuh apa, Pak? Yang paling famous ini pentol mercon. Oh, pentol mercon. Memang pedesnya tuh nendang banget. Nendang banget. Ada potongan cabenya di dalam. Pentol udang tuh kenapa kok warnanya merah? Soalnya udang kan agak kemerah-merahan gitu kan, kalau asli udangnya. Oh karena udang tuh warna merah, makanya warnanya itu agak kemerah-merahan gitu ya. Betul. Terus apa lagi Mbak? Terus ini ada keju. Wih, menggoda itu kayaknya. Iya, ini juga salah satu best sellernya sih. Apa keju. Itu? Oh keju, oke. Kalau yang kotak Mbak? Kalau kotak rumla alias rumput laut. Rumla dan rumput laut. Anti mainstream ya. Oh, iya. Daripada kalian kepo kayak gimana, di sini tuh, wih, gila kayak di Bali loh, panas banget. Aku bakal cobain barbar makan pentolnya. Jadi kalian siap-siap ya teman-teman. 3, 2, 1. Aku sengaja ya teman-teman pesen itu 4-4. Jadi semua varian yang ada di sini nih, yang ada di sini, itu aku pesen semuanya itu 4-4. Nih, lagi diambilin, plastiknya udah gede banget. Ngiler banget ya, Mbak ya. Emang makannya banyak kok ya. Ngiler banget sih, gila. Enggak cukup satu kalau ini. Iya, enggak cukup satu. Pentol itu soalnya idaman semua orang, Mbak. Ini nih kalian lihat sendiri nih. Kalian bakal ngeces nih teman-teman. Aku tuh hampir lupa. Apa kok? Padahal kan aku di sini tuh bawa senjata. Apa itu? Tara. Ketat banget ya. Mbak, tolong taruhin sini, Mbak. Oke. Jadi di sini tuh emang sengaja aku bawa mangkok supaya bisa dituangin banyak gitu loh. Sampai gak muat kan? Banyak kan? Saatnya nih kita kasih kecap. Ritual. Ritual dong. Kita kasih saus. Kita kasih sambel nih teman-teman. Banyak, lagi. Gila, udah ya cukup ya, udah cukup. Kalau pedes-pedes gini saatnya kita makan ya Dan? Ya. Apa langsung masuk sesi aja? Langsung aja. Oke, berarti kita langsung masuk sesi It's Barbar Time. Di ini nih teman-teman, pentolnya udah aku pindahin mangkok. Tadi kalian udah lihat, kita udah Barbar Time juga ya Dan? Udah. Ini karena pedes banget nih, ada cabai-cabainya nih bisa dilihat sendiri. Tunggu, itu pentol atau bakso banyak banget. Ini kita langsung coba. Di sini tuh warna merah ya Dan? Yep. Berarti pentol udang ya. Kita cobain pentol udangnya. Langsung ya, 3, 2, 1, makan ya teman-teman. Kamu kan duta pentol kok, pasti tahu kamu tuh enak sama gak enak kok. Kalau kalau rasa udangnya agak aneh sih, jujur. Tapi kena pedes tuh enak. Cuma aku kurang suka udangnya. Udah coba udang ya? Aku jujur kurang suka. Terus kalau ini tuh adalah romla, rumput laut. Siapa itu romla, Bu? Ibunya Selin. Oh. Ini kita coba nih.
kalau kalian lihat teksturnya itu tebel, enak. Terus di dalam tuh kerasa banget rumput lautnya. Enak. Ini kita coba, ini apa ya Dan? Itu kalau nggak salah telur puyuh kok. Telur puyuh, kita coba gigit ya. Coba gigit aja deh. Oh iya. Bener ya? Weh, aku kayaknya bisa dari TikTok ke TikTok. Kamu jadi bisa betul lain. Enak sih telur puyuhnya. Ini aku sengaja tolet-toletin ke pedes-pedes. Enak lagi kok cara makannya kayak KKI kok. Nanti. Oke. Kita review satu-satu dulu. Ini apa? Coba ya gigit ya. Gigit aja deh. Oh, sama puyuh. Cuman lebih pedes kayaknya ya, Bu ya. Sekarang kita cobain. Kalau ini tuh apa deh? Mercon ya. Kayaknya sih mercon kok. Coba kita coba gigit nih. Wih, ada cabenya dong, gendeng. Jadi kalau mercon itu ternyata ada cabenya gede di tengah-tengah ini. Nih kan saya lihat sendiri. Nangis aku kok makan itu kayaknya, kayak kena prank gitu. Terus, sekarang saatnya kita ngeprank. Ini aku mau cobain ke temanku. Nih kalian lihat baik-baik ya. Tal. Kamu yang jadi bokap? Iya nih, Tal ini coba ini, pentolnya. Langsung. Terus gimana rasanya? Bilang ke kamera. Enggak, itu pentol. Itu pentol, pentol ala KKI. Itu apa rasanya? Pedes enggak? Harus dimakan. Dimakan. Dia kepedesan, guys. Ini sekarang saatnya kita cobain ke sel ini. Ini Lin, tak cobain Romla. Romla ibu enak. Ibumu. Rumput laut nih, coba. Gimana rasanya? Abisin. Ya, enak. Kurang pedes. Kayaknya aku sampai keringetan loh padahal. Kayaknya boleh tuh kalau dikasih yang pedes-pedes. Oh, ya nanti. Nanti. Boleh dimakan lagi dah. Boleh. Silakan. Langsung hap. Gimana rasanya? Enggak pedes. Wah, salah. Baik. Tadi udah ya nyoba ya. Aku rugi sih kalau ngasih Selin itu. Karena dia tuh diam-diam doyan. Nambah-nambah terus ya. Iya, makanya itu juga banyak dia. Ini kita cobain sekarang yang keju nih, guys. Kita coba makan ya. Gimana kok isinya? Ada keju cuma enggak merata. Iya, dia kayak keju banget ya. Kayaknya dia ini yang paling enak ya. Mercon, urat, romla, puyuh. Udah. Lo kejunya? Aku pikir keju favorit lo. Ternyata biasa aja. Ya, lo makan di sini kejunya enak kok. Loh, jujur Yan ya. Keju aku pikir enak, ternyata biasa aja. Urat justru enak banget. Tadi aku udah coba di sana. Romla enak banget. Pas gitu. Jadi kalau kalian mau beli pentol di HS itu, sesuai yang tadi aku bilang ya, teman-teman. Lokasinya itu ada di Indomaret area Mer, Bramusola persis. Kita coba lagi nih. Abisin dulu. Ketemu lagi setelah aku abisin pentol. Jadi tungguin aja, jangan kemana-mana, oke? Guys, kalian tahu nggak sebenarnya kok buncit bisa loh ngabisin 30 pentol langsung? Cuma sebenarnya dia itu sekarang malu kalau dia sama gebetannya makannya banyak. Akhirnya nih usai sudah hari ini kita mentol. Pedes, enak, review jujur itulah yang sudah terjadi di hari ini. Keringetan, bercucuran darahku. Lebay banget sih kok. Ini bukan hari pahlawan. Tumpah hatiku. Kayak bercanda. Pokoknya nih kalian stay positif selalu, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin untuk meningkatkan imun daya tahan tubuh kalian, dan pastinya nih jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya untuk update videoku yang berikutnya. Jangan lupa tonton videoku yang sebelumnya, karena ini masih ada kesempatan kalian untuk menangin giveaway iPhone X. Bukan iPhone 12 kok. Oh bukan, gak ada duit aku. Pokoknya jangan lupa bersyukur terus. Dan oh ya, untuk review total ya, untuk pentol ya, yakin, halal, sehat. Kalau yakinnya itu harus ada penekanan. Yakin itu 8/10. Karena banyak beberapa pentol yang harus diperhatiin ownernya untuk dirubah rasanya, karena nggak cocok kalau lidah aku loh ya. Kalau lidah kalian, silakan coba sendiri ya, Pak ya. Saya mana tahu, kan saya ikan. Jadi gitu aja. Dan untuk quotes minggu ini tuh didengerin baik-baik ya guys. Hidup ini seperti gunung dan lembah. Kadang kalian berada di atas, kadang kalian merasa berada di bawah. Jika kalian merasa di atas, janganlah sombong, dan jika kalian berada di bawah, janganlah minder. Karena sesungguhnya hidup itu adalah up and down, dan segala sesuatu roda itu akan berputar. Jadi lebih baik melakukan perbuatan yang baik dan selalu rendah hati seperti aku. Enggak. Ketemu di video berikutnya. Jangan lupa apapun itu, dan jangan lupa cium aku. Semangat.